wa zikru nabiyyina Muhammad marfu lada jami' al akhyar al qulub ilayhi muhtafiyah wal arwah ilayhi mutashawwidah ma nada fadlatun min ar rusul illa bashara qaumaha bikal anbiya'u sallu ala nabiyyikum Muhammad. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar man ra'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala alihi amma ba'd. Hadratul habaib al muhtaramun wal musyarrafun wal mukarramun, para zuriyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama pada malam yang telah kita dicurahkan hujan oleh Allah sebagai bentuk rahmat serta kasih sayang yang maha pengasih telah memberikan kedamaian serta ketenangan kepada kita, sehingga pada malam ini sambil menunggu kedatangan seseorang yang kita cinta, seseorang yang banyak berjuang demi agama Allah dan syariat Nabi besar Muhammad, keluar penjara hal yang biasa, selalu dihadik, selalu dimusuhi, dibimbing, tetapi tak membuat dia takut dan gentar. Karena apa? Karena beliau tahu manusia kalau tidak mati di jalanan, mati di tempat tidur. Kalau tidak mati di tempat tidur, mati di mana saja. Al-maut, kematian itu macam-macam modelnya, tetapi yang namanya al-maut wahidu, cuma satu. Betul? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bersyukur anugerah yang Allah berikan kepada kita. Malam yang agung, malam yang mulia, malam kita bermunajat. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan dengan kita berselawat di tempat ini, mudah-mudahan niat baik kita untuk datang ke tempat ini, insya Allah dalam waktu dekat imam besar akan dibebaskan. Amin. Kita umat Islam diobok-obok, betul? Umat Islam dipermainkan. Umat Islam, ya, kita mendapatkan segala macam serangan siang malam dari segala penjuru, mulai penghinaan, dipenjara para ulama-ulama. Tetapi subhanallah, mereka-mereka merasa mereka menang, mereka-mereka merasa mereka di atas. Tapi akan datang satu waktu umat Islam akan turun ke jalanan, betul? Allahu Akbar. Islam agama yang disanjung dan dipuji oleh Allah. Islam agama yang mulia. Tidak ada agama yang lebih mulia dari Islam. Hari ini kalian umat Islam dipermainkan, hari ini kalian dikucilkan, hari ini kalian di PPKM kan, hari ini kalian tidak bebas, tetapi orang-orang di luar Islam bebas, betul? Mereka bebas mau berbuat apa saja. Tanggal 24 katanya PPKM, tetapi subhanallah nggak jadi. Kenapa? Karena mau ada ngomong Natal aja susah, ngomong Natal aja takut. Saya dari mulai rumah datang kemari, gedung saya ini sudah mencium bau-bau intel. Betul. Ada apa ada di sini? Ada apa ada? Tunjuk tangan coba. Tunjuk tangan. Berani gak tunjuk tangan? Gak berani. Pasti ngumpet. Pakai kopiah, pakai sorban, pura-pura ngerokok, pura-pura ngopi, kurang kerjaan. Tunjukkan bentukmu, tunjukkan wujudmu. Ingat,
hari ini kau memegang jabatan, tapi ingat suatu saat jabatan itu akan sirna. Betul? Kita ini Islam, kita ini Islam, jangan takut. Demi Allah saya katakan, jangan takut. Makanya orang seperti Habib Rizieq, orang seperti Habib Bahar, penjara buat mereka itu, penjara buat mereka hotel bintang 5. Penjara buat mereka itu kecil. Mereka itu kecil menghadapi seperti itu. Dulu para a'imah-a'imah kita itu mereka bukan saja di penjara, dipecut, ditakut-takuti, dikepung, berdarah-darah. Tetapi mereka tetap membela agama Allah. Mereka tetap berani. Mereka tidak takut dan tidak gentar. Ibu-ibu, kita ini mau mati modelnya kayak model kayak apa? Di akhir zaman ini mati, orang mati modelnya macam-macam. Ada orang mati baik, husnul khotimah. Ada orang mati jelek, dul. Mau husnul khotimah apa suul khotimah? Husnul khotimah. Jawab. Mau husnul khotimah apa suul khotimah? Husnul khotimah. Kalau umat Islam pembela para ulama, pembela para habaib, kalau wafat, kalau mati, mereka syahid. Berjumpa dengan Nabi Muhammad, diagungkan oleh Nabi, mendapatkan anugerah, mendapatkan segalanya, karena membela ulama. Nah kita ini kadang-kadang subhanallah, merasa Islam diobok-obok, merasa Islam dipermainkan, merasa kita ini Islam sedang tertindas. Bu, Pak, tenang, tenang. Tidak lama ini, tidak akan lama. Akan datang satu masa, akan datang satu waktu, Islam akan jaya di bumi pertiwi. Allah, Allah, Allah. Ini kita subhanallah kadang-kadang, la ilaha illallah. Orang seperti mereka-mereka itu berjuang. Orang seperti mereka-mereka itu luar biasa keberaniannya, tak gentar, tak takut menghadapi segalanya, enggak gentar dan tidak takut karena ada Allah. Kita lihat Imam Malik. Ketika Imam Malik, Imam Darul Hijrah, siapa yang enggak kenal Imam Malik? Imam Malik bin Anas yang dikatakan la yuftah wa malikun fi Madinah. Enggak boleh ada yang fatwa ketika Imam Malik ada di Madinah. Imam Malik ketika ada seorang gubernur kepengen Imam Malik mengajarkan anaknya tentang ilmu agama. Si gubernur tulis surat, kirim surat, suruh ajudan datang kepada Imam Malik. Assalamualaikum. Masuk di dalam. Ada apa? Ada surat dari Bapak Gubernur. Dibaca sama Imam Malik. Saya melihat kedatanganmu, saya melihat ilmumu, betapa luar biasa. Sudikah sampean untuk datang ke tempat saya untuk mengajarkan agama kepada anak putra-putra saya dan putri saya? Ditulis, dijawab oleh Imam Malik. Ditulis, ini dari saya Imam Malik bin Anas. Al-ilm yukta wala yakti. Kami orang-orang ulama, kami orang-orang berilmu, didatangi bukan mendatangi. Betul? Agung, mulia, luar biasa keberanian mereka. Imam Ahmad bin Hanbal dipecut karena mempertahankan prinsip, dipecut. A'imah-a'imah yang lain disiksa. Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Abidin, mereka-mereka anak-anak cucu Nabi Muhammad pada pemberani. Saya ibu-ibu, bapak-bapak akan membawakan sebuah ayat surat Al-Fatah. Ini di akhir-akhir surat Al-Fatah luar biasa. Ada kabar gembira untuk kita umat Islam. Kabar gembira bahwasanya kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah ini
memberikan gambaran pemberitahuan kepada kalian wahai umat-umat Islam. Walau qatalukumul ladzina kafaru, seandainya orang-orang kafir datang untuk menyerang kalian wahai umat Islam, lawallu adbara, mereka pasti akan lari, mereka akan kabur. Orang kafir itu akan takut, akan kalah menghadapi kalian. Summa la yajiduna waliyan wala nasira, kata Allah, mereka tidak akan mendapatkan pelindung, mereka tidak ada mendapatkan penolong, kata Allah. Waliyan wala nasira, sunnatullah, sudah jadi sunnatan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, gak bakal bisa mereka merubah takdir yang sudah Allah tentukan. Hei kalian umat Islam, kalian akan menang, kalian akan dimenangkan oleh Allah, kalian akan jaya, Islam akan semakin tinggi di bumi petiak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallu ala nabi, salli salli wa barik alaihi. Umat Islam jangan gentar sama hujan. Umat Islam jangan cuma hujan kerimis bubar. Kalau betul kita cinta sama ulama, malu. Habib Rizik itu luar biasa, perjuangannya untuk kita luar biasa. Tetapi yang menjadi membuat kita menangis siang dan malam, ketika beliau datang ke Indonesia, dipanggil oleh kalian, diminta oleh kalian supaya datang imam besar. Ketika datang imam besar disambut, luar biasa penyambutan kepada imam besar. Tetapi ada yang aneh, ketika ditangkap imam besar, di mana kalian yang jumlahnya banyak? Di mana kalian? Di mana kita? Para pencinta-pencinta ulama, para pencinta-pencinta Ahlulbait Nabi Muhammad, ketika cucu Nabi ditangkap, di mana kita, ibu-ibu? Di mana kalian? Hei, bapak-bapak, di mana kalian? Ketika imam besar ditangkap, mana pembelaan kalian? Mana rasa cinta kalian kepada imam besar? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Beliau Habib Rizik tak pernah minta pertolongan sama kita, dia minta pertolongan sama Allah. Hampir setiap saat dia beliau bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa perjuangan beliau, menulis, mengarang, berpenjara, tak henti-henti beliau. Tempatnya sempit, tidak ada AC, bahkan semua pembuangan-pembuangan angin AC ditujukan ke kamar beliau supaya napas beliau terhenti, supaya napas beliau terganggu, karena beliau punya asma. Tetapi subhanallah, kuasa Allah, beliau masih hidup sampai sekarang. Takbir Allahu Akbar. Luar biasa perjuangan hati perinti. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalian kalau bangun malam doakan agar supaya beliau dipanjangkan umur oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah. Beliau mudah-mudahan kalau keluar bersama kita akan memimpin perjuangan, akan memimpin kemenangan, akan memimpin kejayaan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu rahmatnya menolong kalian wahai bangsa Indonesia dari segala penjajahan, dari komunis yang kurang ajar siang dan malam mengganjang umat Islam. Mudah-mudahan hidayah Allah, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pembukaan kepada kita. Tetapi ingat, tanamkan pada diri kalian, Allah tidak tidur, Allah tidak tidur, Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah hadir, dan Allah memperhatikan kita. Ingat pesan dari Al-Imam Syafi'i, la tadlimanna walau kunta muqtadiran, al-dhulmu ya'tika uqbahu bin nadami, tanamu aynaka wa ayna mazlumu muntabihun, yadu'u alaika wa aynullahi lam tanami. Dikatakan jangan pernah kalian berbuat zalim, karena orang yang kalian zalimi tidak tidur,
nggak tidur. Orang yang kalian zalimi nggak tidur. Allah pun membela dia. La tadrimanna walau kunta muktadiran. Jangan berbuat zalim walaupun ente mampu. Ente punya pangkat, ente punya jabatan, ente punya kekuasaan. Jangan berbuat zalim. Ingat, jangan berbuat zalim. Ajulmu ya'tika uqbahu bin nazami. Kezaliman akan mendatangkan penyesalan di akhir. Enggak ada penyesalan di depan. Betul? Betul. Penyesalan itu datangnya di belakang. Ini pejabat-pejabat kita kadang-kadang sedang berkuasa ini, subhanallah, sewenah-wenahnya luar biasa. Tapi kalau sudah turun jabatan, baru dekat-dekat sama ulama. Dekat sama ulama ada bentuk. Dekat sama ulama ada tujuan. Kalau beres tujuannya, makanya kalian-kalian wahai umat, jangan mau dibodohi. Jangan mau dibodohi. Jangan mau disogok pakai duit. Segala kampanye, pilkada, jangan mau dibodohi. Cukup, cukup, cukup. Jangan terulang lagi. Mudah-mudahan dengan kuasa Allah di 2024 umat Islam akan memimpin Indonesia. Mudah-mudahan 2024 kita akan punya pemimpin, seorang yang bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, cinta kepada umat. Takbir. 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 Sallu ala Muhammad. Makanya kita ini berkumpul di tempat ini untuk membakar, membakar semangat. Semangat kita ini sudah lama tidur. Semangat kita sudah lama tertidur. Kita ini sudah jarang turun ke jalan. Kita ini sudah enggak banyak ya orang bilang reuni-reuni segala macam dicegat. Reuni-reuni segala macam dibikinlah permasalahan-permasalahan sehingga kita kangen sama 212. Kangen kita sama 212. 7 juta lebih kita berkumpul. Mereka pikir umat Islam gak bisa berkumpul lebih dari itu. Nanti kalau sudah kalian lihat umat Islam turun ke jalan lebih dari 15 juta turun ke jalan, baru kalian terbirit-birit lari kabur. Kami akan kejar walaupun kalian sembunyi di kolong jembatan. Kalau sudah Islam bergerak, kalau suara takbir yang sudah bergema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka akan lari, mereka akan takut. Karena suara ini membuat mereka menjadi penakut. Suara ini yang sebetulnya mereka takut untuk dikumandangkan. Makanya sering-sering berkumpul. Siap untuk berkumpul? Siap. Siap untuk berkumpul? Siap. Siap untuk ulama, ya. Siap untuk bela ulama, ya. Siap untuk mencintai ulama, ya. Takbir, 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 takbir. Sama-sama kita akan dipimpin nanti oleh tim kusidah kita, sama-sama tim hadir kita. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Ayo berikan supaya tambah semangat. Bismillah. Ayo selawat. Selawat apa saja, badar kayak mau selawat apa, yang penting untuk membakar jiwa kita. Karena umat sudah haus, umat sudah haus, umat sudah mau membela ulama-ulama, udah nggak kuat dengannya. Bismillah. Negeri pembela Rasulullah. Ayo!
Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada bangsa. Mudah-mudahan insya Allah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan segala urusan. Kita amin, doakan sama-sama. Mari sama-sama kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya negeri Pertiwi ini dijaga oleh Allah dari segala macam bajingan-bajingan, musuh-musuh Islam, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada umat Islam. Mudah-mudahan Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Syihab diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Panjang umur, usianya dijaga anak keturunannya, istrinya, putri-putrinya, mantu-mantunya, dan semua pengikut dan pencinta-pencintanya. Amin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mudah-mudahan kemenangan sudah di ujung mata, kemenangan sudah di ujung hidung, bau harum sudah mulai kita cium, bau-bau kemenangan sudah di ujung tombak. Mudah-mudahan insya Allah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan membela dan mempermenangkan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana, ya rabbana, nas'alukal afwa wal afiyah. Amin ya Allah. Wal afati daimah. Amin ya Allah. Wa bihi wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis-solihin. Allahumma barik ulama'ana. Ya Allah, berkahi ulama kami. Panjangkan umur usia ulama kami. Ya Allah, jaga imam besar kami, Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Jaga beliau ya Allah. Jaga beliau ya Allah. Panjangkan umur beliau ya Allah. Manfaatkan beliau di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan beliau cepat keluar. Mudah-mudahan beliau bisa memimpin kami, memimpin perjuangan kaum muslimin. Insyaallah Idul Islam sudah dekat pada negeri kami yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannataka mal abrar. Ya Aziz,
ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih hadirin wal hadirat, terima kasih kepada panitia yang sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk Idul Islam. Mudah-mudahan segala jerih payah kalian, segala uang yang kalian keluarkan, segala infak yang kalian berikan, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga rezeki kalian fisia wal ma'nawiya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah balas segala jerih payah kalian yang punya tempat, yang punya lapangan, yang punya daerah, sesepuh di mana di tempat ini, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin. Kita yang hadir mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Diberjumpakan dengan Nabi Muhammad, mendapat syafaat Rasulullah, mendapat syafaat dari ahli bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kata-kata yang sekiranya menyinggung perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.